Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar cara menaikkan ekskavator ke mobil tronton atau trado. Yang pertama-tama kita posisikan trek sejajar dengan posisi mobil atau posisinya lurus ya teman-teman. Dan usahakan posisinya ini selurus mungkin. Ini tujuannya supaya ketika kita menaikkan ke atas mobil ini, di atas kita tidak perlu menggeser-gesernya lagi dan memudahkan kita saat proses menaikkan ke atas mobil dan untuk menjaga keseimbangan antara alat berat dengan mobil ini supaya tidak gampang tergelincir ya teman-teman. Baiklah, ini kita mulai untuk menaikkannya. Bucketnya ini kita turunkan hingga ke tanah atau kurang lebih 50 cm dari permukaan tanah. Seperti ini ya teman-teman. Setelah bucket sampai ke tanah seperti ini, selanjutnya kita bergerak naik perlahan-lahan. Ini teman-teman, kita perlahan-lahan naik ke mobil ini sembari kita tetap menjaga keseimbangan antara alat yang kita operasikan dengan mobil. Caranya dengan menurunkan bucket seperti ini. Nah, seperti inilah teman-teman caranya. Sekarang posisi ekskavator ini sudah di atas mobil. Selanjutnya kita akan naikkan tangganya ya teman-teman. Ini dia, kita akan naikkan tangganya. Kita naikkan menggunakan kuping bucket. Ini teman-teman, jangan kita gunakan kuku bucket ya teman-teman, karena takutnya bisa merusak tangga ini ya. Jadi kita gunakan kupingnya bucket ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Baiklah teman-teman, begitulah cara menaikkan ekskavator ke mobil tronton atau trado. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua, khususnya operator yang baru mulai menjadi operator. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.